Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya sedang berada di rumah Dokter Anita, salah satu tokoh masyarakat di Palu. Lihat bangunannya, rumahnya beliau mencintai keindahan ya. Ini tegelnya juga nggak sembarang tegel. Ini bukan tegel kayak kita di rumah ya. Tegel kamar mandi. Ini satu tegel bisa untuk beli rumah saya. Tegelnya setara dengan rumah Mas Cahyo. Oh, saya juga belum punya rumah. Oh. Jangan terbuka. Masya Allah. Ya Allah. Ini serius saya nih, lagi di Palu. Sudah. Aduh, kayak rasanya kayak di Taj Mahal. Nice. Taj Mahal apa Taj Murah? Ya Allah. Teman-teman, ini kita naik ke lantai atas dan diizinkan alhamdulillah. Lihat atasnya. Atasnya. Tapi jangan terpukau. Tidak ada seujung kukunya, setitiknya, nikmatnya surga, indahnya surga. Masya Allah. Ini baru sedikit. Dan harganya turun ketika tsunami. Tapi kalau investasi akhirat nggak akan pernah rugi. Ini keluarganya. Jadi penghuninya ada. Bukan nggak ada penghuninya, ini rumah. Ini rumah. Serius. Serius. Saya nih ya, seumur-umur Pondok Indah, Kemang, udah saya jalanin. Ternyata ada di Palu yang begini. Saya tidak sedang berada di Buckingham Palace. Inggris tidak. Sedang berada di Moskow tidak. Sedang berada di Romawi tidak. Tapi saya berada di Palu. Sekali lagi saya katakan di Palu. Makanya masjid di depan, Pak Om ini dibuatnya seperti rumahnya juga. Hanya ada masjidnya. Di mewah juga di depan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Beliau memuliakan masjidnya. Iya. Saya jadi teringat duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Itu surganya Allah. Ini mah bukan surga. Bayangin ya. Di Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Waqiah banyak menjelaskan ya. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. Allah. Saya bilang astagfirullahaladzim. Sumpah sih bayangin hisapnya tuh saya. Hisap. Deg-degan saya tuh. Saya tuh punya setumpuk pakaian aja. Itu setiap bulan tak sortir satu-satu. Oh gitu. Makanya sama istri pernah, saya. Gak pernah pakai baju dia. Iya bener. Saya bisa mengenal kosakata kaya itu gara-gara sama Ustaz Fatih Karim. Sebelumnya saya gak pernah. Gak pernah. Bikinnya ini lama ya. Lama ya. Karena kerjanya ini kan detail. Ya, detail. Ini kan detail. Ini dia ini satu, buka satu. Apa? Ini dipasang satu-satu. Iya. 2005. 2005 saya masuk sini. Saya masuk sini 2015. Tapi aduh. Bersihinnya lama. Saya bersihin ini mau 3 bulan. Saya nggak punya pembantu, nggak percaya pas. Saya nggak ada pembantu, jadi ponakan. Jadi ada ponakan saya sekolahin. Jadi dia Sabtu Minggu kan dia libur ya. Ya Sabtu Minggu dia bersihin. Apa ada yang harus setiap hari? Nah, setiap hari itu ruang makan, ruang makan, dapur. Terus itu harus, itu wajib. Terus toilet. Jadi iya, yang tamu. Toilet tamu kan ada 3 ya. Itu wajib tiap hari. Terus itu kamar makan wajib. Ruang makan wajib sama dapur. Jadi saya paling suka kalau ada tamu. Iya. Kalau ada tamu saya paling senang kalau ada tamu ya. Karena bersih. S-
semua ini titipan, jangan kalian lupa. Allah punya semua. Makanya waktu apa? Waktu sunan saya kan di luar negeri. Orang bilang ini pertama sunan mereka datang periksa rumah ini. Bagaimana itu rumah? Kondisinya. Ya kondisinya. Suruh bagaimana? Sudah kebanyakan. Saya kasih tahu mereka. Ya itu Allah punya, kalau dia mau ambil, dia ambil. Kalau dia simpan, dia punya kan, bukan kita punya. Ibaratnya, berarti ini sebenarnya kan kayak istana gini berarti punya dunia. Ternyata yang dipikir akhirat malah. Allahu Akbar. Kalau bahasanya Nabi Sulaiman yang beliau bilang tadi, hadza min fadli rabbi. Jadi ini adalah karunia Allah. Jadi memang karunia aja. Dia bisa mengambil, dia bisa macam memberi. Macam bintang film, dia terjun begini. Bisa dicabut. Tidak disangka. Macam Senin sebelum buka puasa. Kelihatan lah 20 ribu toh. Tiapkan 2-3 juta di kantor. Kelihatan. 20 ribu awalnya? 20 ribu kan. Bisa apa dia makan bakso kan? Kalian tetap lihat orangnya apa? Sedekah. Sedekah. Sedekahnya nggak putus. Bukan kita punya, dia punya hak, orang punya hak kan? Tidak usah lah. Saya itu deh di mana di Jakarta, sembarang saja. Tadi saya lihat handphone beliau, mahal handphone kita lagi. Saya kagum lihat handphone. Lihat handphone ini Nokia lama ini. Wah tuh lihat tuh. Anti sadap bos. Oh iya. Kalau nggak pakai ijazah syariah ya lo. Itu di sini deh, pencuri, judi, narkoba apa semua daerah ini paling terkenal di dunia mana? Sekarang sudah masuk masjid. Masuk masjid. Daerah sini? Iya, sudah masuk masjid. Ri, ini Nero, ini jalan apa nih? Anu ah. Ini gangster paling ditakuti. Penduduk asli. Penduduk asli, suku Kaili. Gangster. Jagoannya yang paling top, yang udah keluar masuk penjara, yang bunuh orang udah sekian banyak, sekarang sama Kak Hasim. Nah, jadi waktu itu dia sudah jadi berubah. Menangis saya kalau dia bawa apa? Dia bawa apa namanya? Dia bawa Pak Imam. Persis di Mekah. Sudah berapa dia bunuh orang sudah padahal berapa? Pembunuh. Jadi iya. Jadi pada satu saat itu dia Pak dibawa ke sini kapan, ke kapan masjid. Dia ngimamin? Kapan dia ngimamin sholat biasa? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Aduh, boleh juga. Dia datang dibawa orang toh. Nah, sudah. Jadi begini anu Pak, ketua yayasan, Pak tolong dibantu ini. Saya begini. Bagaimana? Dia bilang ini sudah keluar lagi dari penjara ini begini. Saya kasih duduk. Kau mau kerja di mana? Di rumah atau di sini? Dia bilang anu Pak. Sudah di rumah terserah Pak Haji di mana sama kerja di rumah dengan di sini bisa. Saya bilang sudah berapa kali kau masuk penjara? Sudah ada 8 kali, 8 orang toh. Jadi begini, kau mau taat tidak? Bangun kau kerja di masjid, saya gaji masjid, saya jaga di rumah. Jadi sudah hafal Quran dia, menangis saya biasa kan. Oh, Rabbi. Sudah hafal Quran. Gua kenal sih. Jadi dari situ dia Pak, saya bilang begini, itu teman-temanmu yang nakal, masukkan semua sini. Masukkan dia di masjid. Terserah kamu mau tidur di dalam apa semua. Jadi pada bandel-bandel itu udah masuk masjid sekarang? Sudah dalam. Penghafal Qurannya berapa? Sudah jadi, 3. Diawali dari ibadah sosial ini. Iya, sudah 3. 3 orang. Kebiasaan sosial. Tidak, yang masuk banyak, yang menghafal sudah 3. Yang kepalanya tadi udah hafal ya? Sudah hafal Quran. Itu deh saya bilang tadi, menangis saya persis Imam dia. Sudah itu. Di mana? Masjidil Haram. Tidak ada bedanya dia punya bahasa, dia punya suara. Ini mereka ya sudah lah ini sama dengan kita punya cita-cita nanti Allah kan apa masih ya Allah. Tapi dia pasanya bukan di bawah langsung di atas. Oh makanya lama dorongan apa ini anu gempa ini.